ada laporan dari teman-teman dari komunitas juga yang menyampaikan pada saat itu di grup bahwa ada salah satu daerah yang di Balikpapan Barat itu betul-betul daerahnya yang perlu perhatian sampai hari ini gitu, Pak. Ini siapa saja yang terlibat hari ini? Hari ini kita ada 20 komunitas, bahkan lebih gitu. Dan beberapa dari komunitas juga tidak hanya anak-anak muda atau anak sekolah, tapi ada juga dari mahasiswa. Ada kurang lebih 5 lembaga kampus BEM yang ikut juga dalam kegiatan kita hari ini, Mas. Targetannya ini apa saja untuk hari ini? Harapannya hari ini jadi pemantik buat seluruh warga Balikpapan, terkhusus di daerah Balikpapan Barat, karena memang lokasi kita ini memang sampah-sampah kiriman dari seluruh atau laut-laut yang ada di kota Balikpapan. Dan harapannya kegiatan hari ini bisa dilihat oleh pemerintah kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup sekaligus juga bahwa perlu perhatian khusus, karena walaupun kita bersihkan hari ini setiap hari dengan warga apapun juga, sampahnya juga bakal terus ada dan terus banyak menumpuk di daerah yang kita bersihkan ini juga. Harapannya semoga ada bentuk konkret solusi agar sampah-sampah ini juga tidak lagi kembali masuk ke pemukiman-pemukiman rumah warga gitu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.